swastiastu ibunda. Om swastiastu anakku. Mari mari. Nanda dari mana saja? Bunda, Nanda baru saja sedang berjalan-jalan ke taman, Bunda. Nah, sekarang waktunya ibu. Ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan kepada Nanda. Bagaimana? Tentang apa itu, Bunda? Begini, anakku. Sudah waktunya Nanda mencari teman hidup untuk mendampingi Nanda dalam suka dan duka selama Nanda memegang tampuk pemerintahan ini. Saran Bunda akan hamba pertimbangkan. Sebaiknya jangan terlalu lama mempertimbangkannya, Nanda. Anakku, di sekitar Nanda ini memang banyak penasehat. Nanda memiliki banyak pendamping, dan ibu sendiri masih hidup, yang bisa Nanda ajak bertimbang mengenai negeri dan juga rakyat. Tapi kalau Nanda punya istri, maka ia merupakan pendamping yang melebihi semuanya ini. Ada kalanya seorang istri bukanlah pendamping yang baik, Bunda. Terkadang malah menjerumuskan. Anakku, sebaiknya Nanda jangan membayangkan hal-hal yang buruk. Walau hal seperti itu bisa saja terjadi. Yang terpenting, trikaya parisude itu tetap kita pegang, Nanda. Baik buruk hasilnya, Hyang Widi yang menentukan. Iya, Bunda. Ampun, Tuanku Raja. Ada seorang rakyat ingin menghadap. Seorang rakyat ingin menghadap? Siapa dia? Menurut pengakuannya, dia seorang saudagar dari kota Kanakapura ini. Ada sesuatu yang hendak dia sampaikan. Kalau begitu, bawa dia kemari. Baik, Tuanku. Hamba mohon diri. Ada apa rupanya, Nanda? Mudah-mudahan sesuatu yang buruk tidak terjadi, Bunda. Semoga saja kita terhindar dari malapetaka. Ampun, Tuanku, junjungan hamba. Terlebih dulu, terimalah salam hamba. Hamba adalah salah seorang rakyat paduka, salah seorang saudagar dari kota Kanakapura ini. Kedatangan hamba untuk mengabarkan bahwa hamba mempunyai seorang putri yang cantik yang sedang menginjak dewasa. Seluruh negeri ini telah pernah hamba jelajahi, namun tidak hamba temui wanita secantik putri hamba itu. Berbahagialah kau, dikarunia seorang putri yang cantik. Mungkin karmamu sangat baik pada kehidupanmu yang dulu. Sekarang bagaimana keinginanmu? Apakah maksud kedatanganmu kemari akan menghaturkan putrimu kepada putraku? Paduka Ratu tidak keliru. Putri hamba yang bernama Unmadini akan hamba persembahkan kepada Paduka Raja apabila beliau berkenan. Persembahan hamba ini benar-benar tulus, tanpa pamrih. Ini pertanda baik. Pada saat aku menginginkan menantu, seseorang datang menghaturkannya. Nanda, sekarang tinggal Nanda memutuskannya. Terima kasih, rakyatku. Baktimu kepadaku sangat kuhargai.
Namun aku belum bisa memutuskannya sekarang. Sebelum aku utus seseorang untuk melihat dan menilai putrimu itu, sebelum kujadikan istriku. Oh, Paduka Raja benar-benar bijaksana. Akan hamba tunggu di rumah dengan setia sampai utusan Paduka tiba. Rumah hamba di sebelah utara pasar. Hampir seluruh penduduk di sekitarnya mengenal hamba. Mudah-mudahan utusan Paduka tidak tersesat dan tidak mengecewakan. Abdi. Hamba, tuanku. Antarkan saudagar ini ke tempat peristirahatan. Layani sebaik-baiknya sebelum dia kembali. Baik, tuanku. Tuan, mari ikuti aku. Terima kasih. Dirgalu salah. Ratu, panjang umur Paduka Raja. Hamba mohon diri. Abdi. Hamba, tuanku. Aturkan Bagawanta untuk datang ke sini sekarang juga. Baik, tuanku. Hamba mohon diri. Bunda, akan Nanda percayakan pada Bagawanta Istana untuk melihat dan menilai putri itu. Sebaiknya Nanda juga, karena melihat langsung jauh lebih baik daripada hanya mendengar kabar, Nanda. Tapi bagaimanapun juga, Bagawanta sangat Nanda perlukan. Sebab beliau adalah seorang ahli, bukan saja dalam hal kecantikan. Beliau juga seorang peramal yang hampir sempurna. Beliau ahli masa depan, Bunda. Ya sudah, Ibu serahkan kepada Nanda saja. Om Swastiastu. Silakan Dang Guru. Silakan Dang Guru. Terima kasih. Duduklah. Ampun Paduka Ibu Suri dan Tuanku Raja. Benarkah Paduka memanggil hamba? Benar sekali Dang Guru. Aku sedang menghadapi persoalan. Tolong, berikan aku pertimbangan. Dengan sangat senang hati. Ya, katakanlah Paduka. Semoga hamba bisa menghaturkan jalan keluarnya. Tadi seorang saudagar datang menghadap. Dia mengabarkan bahwa dia mempunyai seorang putri yang sangat cantik, bernama Unmadini. Dia bermaksud menghaturkan putrinya itu padaku. Namun aku bertangguh. Sebelum aku mengutus seseorang untuk melihat dan menilai putrinya itu, sebelum kujadikan istri. Nah, Dang Gurulah yang aku anggap paling tepat untuk melihat dan menilai wanita itu, kemudian memberikan pertimbangan padaku. Jadi putri itu bernama Unmadini, Paduka? Ya, rumahnya di sebelah utara pasar, di kota ini. Aku rasa Bagawanta tidak akan keliru untuk menemuinya. Iya, benar Paduka. Hamba tidak akan pernah keliru untuk menemui rumah itu. Karena putri itu memang hamba sudah kenal. Jadi, Dang Guru sudah mengenal dia sebelumnya? Kebetulan sekali. Dang Guru, apakah putri itu benar-benar cantik? Luar biasa. Luar biasa, Paduka.
wajahnya sangat cemerlang, bagaikan pancaran sinar manik-manikan. Pandangannya teduh seperti air kolam istana ini. Ah, pokoknya sempurna sekali, bahkan sangat sempurna, Paduka, kalau dilihat dari sudut jasmani. Itu berarti dia pantas bersanding denganku, Dang Guru. Aku akan sangat bahagia mempunyai menantu seperti itu, Dang Guru. Kalau dilihat dari segi jasmani, Paduka, ya, tiada celahnya sama sekali kalau bersanding dengan Paduka Tuan Puraja. Bahkan sangat pantas tinggal di istana ini. Namun, apakah karena karma atau kodratnya, pantaskah dia tinggal di istana ini? Nah, ini yang perlu diselidiki, Paduka. Benar juga. Untuk semuanya ini, aku percayakan kepada Dang Guru. Berangkatlah ke kota Kanakapura besok pagi, Dang Guru. Ah, kalau begitu, baiklah, Paduka. Hamba mohon pamit. Sebagaimana hatur hamba kemarin, Putri Unmadini tiada celanya kalau bersanding dengan Paduka Raja. Namun, dari segi niskala atau unsur-unsur yang tidak nampak, sungguh sayang, Paduka. Sayang? Sayang? Apa kurangnya, Dang Guru? Di balik yang kelihatan, dia punya noda. Noda? Noda apa itu, Dang Guru? Katakanlah. Kalau nodanya tidak terlampau parah, tidak apalah. Bukankah kita tahu, tak ada manusia tanpa noda? Noda itu sangat parah, Paduka. Karena noda itu bersembunyi di balik guratan dahi dan telapak tangannya. Masa depannya sangat suram. Dan nasibnya kelam. Nasib itu juga akan menimpa kelak kepada laki yang akan menjadi suaminya. Dan tidak saja akan menghancurkan suami itu saja, tapi juga akan menghancurkan negeri dan rakyat. Yang apabila suaminya itu seorang raja misalnya, Paduka. Sayang sekali. Kenapa putri secantik itu harus menerima nasib buruk dalam perjalanan hidupnya? Ya, barangkali semua orang akan sedih membayangkan hal seperti itu. Tapi karena sudah kodratnya, sekarang bagi Tuanku Raja, yang terpenting adalah melupakannya. Anggap sajalah, ya, pesan dari saudagar itu tidak pernah ada. Terima kasih atas saran itu, Dang Guru. Bagaimanapun juga, aku harus melupakan wanita itu. Karena bagiku, tegaknya negeri dan kemakmuran rakyat jauh lebih penting daripada kecintaan pada seorang wanita. Tapi Nanda, kegagalan ini bukan berarti Nanda menghentikan usaha untuk mencari teman hidup. Tentu, Ibu. Jangan khawatir. Thank you.